Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan ngecek jerat kancil ya. Jeratnya ada di sini. Nah, di sini jeratnya. Nah, itu pokok jeratnya sudah kelihatan. Dan jeratnya saya pasang dari kebun saya ini sampai ke sungai ya, batas sungai. Jadi untuk hari ini saya akan cek apakah jeratnya berhasil atau jong. Oke, kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini jeratnya satu teman-teman. Ini tidak hasil ini teman-teman, sudah hampir seminggu tapi belum ada hasil jeratnya. Nah, mungkin kancilnya sudah tidak ada lagi nih, kancilnya tinggal satu atau dua. Nah, ini teman-teman, satu ternyata jong juga teman-teman. Hah? Tidak berhasil. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini satu jong juga tidak berhasil. Mungkin tidak ada kancilnya lagi. Ha, ini jong, kancilnya sudah habis, sudah habis ya teman-teman. Oh, ini juga jong ini teman-teman. Kalau seandainya di tempat teman-teman masih banyak kancil, bisa ditiru ini teman-teman untuk jerat ini. Nah, bisa ditiru ya. Ini jong, mungkin kancilnya tidak ada teman-teman. Ada kancil lagi. Mungkin apakah kancilnya belum lewat? Kalau dikatakan tidak ada kancilnya, waktu kemarin sebelum saya bikin jerat, saya ketemu si kancil. Mungkin ini belum waktunya ya teman-teman. Belum ada rezeki. Nah, ini satu jeratnya. Nah. Nah. Dan di sana. Nah, di sana sungai teman-teman ya. Nah, daerah sana sungai. Jauh lagi dengan sungai. Nah, kita lihat sungainya. Di sini Sungai Jelai namanya teman-teman. Nah, kalau ini jalan kijang ini teman-teman. Ini ada bekas telapak kijang ini. Ada bekas telapaknya. Tapi belum saya pasang jerat teman-teman. Karena tali. Belum ada tali. Kalau ada tali sih, baru saya pasang untuk jerat kijangnya.
Nah, ini teman-teman yang saya bilang. Nah, itu sungai. Coba kita zoom ya teman-teman. Nah, ini namanya Sungai Jelai teman-teman. Sungainya agak besar. Jadi jerat saya berbatasan sungai. Sungai Jelai ya. Nah, ini nampaknya mau hujan teman-teman. Guntur sudah berbunyi geledor-geledor. Jadi saya akan pulang untuk ngecek jeratnya pada hari ini. Ternyata jong. Ya, tidak berhasil. Mungkin kedepannya baru berhasil. Ya, mudah-mudahan. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk perjumpaan kita pada hari ini. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Sekian dan terima kasih. Thank you.